Perkenalkan, nama saya Nurifa Syaira. Jadi, di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai progres tugas saya yang berjudul pendataan hijab. Nah, untuk usernya sendiri di sini masih, ini usernya admin, dan masih belum ada loginnya. Jadi, langsung ke pendataan hijabnya gitu, Pak. Saya belum buat login. Usernya siapa saja? Usernya itu si pengguna Pak, adminnya itu. Jadi ter adminnya masukin data-data hijab, kalau misalkan barang saya masuk gitu kan Pak. Jadi adminnya itu yang mendata hijab yang tersedia gitu Pak, barang yang baru masuk. Oke, silakan Pak. Oh ya, jadi di sini ada nama hijab, biar saya kasih nama Aluna. Kemudian jenisnya ada pasmina, jenis lainnya cornstream, kemudian warna hijabnya ada mauve. Nah, setelah diisi seperti ini kita bisa langsung simpan. Kalau sudah muncul seperti ini berarti data yang sudah saya input tadi berhasil ditambahkan ke dalam database. Seperti ini Pak. Oke. Kebalik. Nanti jangan terlalu statis ya. Apa Pak? Kurang jelas Pak. Gambarnya ya. Mock-up-nya tidak terlalu statis ya. Iya Pak. Soalnya masih baru dibuat Pak. Ntar bakal dibenerin lagi Pak. Ini ada. Kemudian untuk akunnya di sini Pak, salah lagi. Ini bisa di delete gini Pak. Aduh, berarti kalau saya delete kayak gitu datanya juga terhapus. Nah, di sini juga ada tambah. Itu bakal kembali lagi ke halaman yang kayak tadi Pak di form inputnya. Kemudian data lagi seperti ini Pak. Gini doang Pak. Baru-baru ini untuk editnya sendiri belum berfungsi Pak, masih di tombol delete-nya doang. Terus. Apa Pak? Teruskan ya. Udah itu aja Pak. Untuk database-nya ini Pak, ini. Nah, database-nya ini, Pak. Saya masih baru buat ini, Pak. Harus ya, mulai dibuat ya. Nah, iya, Pak. Pasmina, diamond ya. Bahan ceruti ya, dan yang lain ya. Cari berbuk dicek ya. Di spesifikkan gitu ya, Pak ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, kalau tidak ada bisa diakhiri, silahkan. Oke, makasih, Pak.